Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran putusan MK tentang uji materi sistem pemilu legislatif. Anwar Usman menyebut uji materi sistem pemilu belum diputuskan. Karena tahapan uji materi yang dilakukan MK adalah menyerahkan kesimpulan perkara pada 31 Mei lalu. Baru setelah itu, 9 hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasil perkara sistem proporsional pemilu. Hasil rapat itu akan diumumkan dalam sidang putusan antara bulan Juni hingga Juli 2023. Bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarakan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya, tunggu saja nanti. Pak, tapi sebagai investigasi nggak, Pak, soal kebocoran putusan ini? Iya, itu saya bilang, apa yang bocor yang belum putus. Pernyataan Ketua MK ini sekaligus membantah dugaan kebocoran putusan MK yang diembuskan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut ia mendapat informasi MK memutuskan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup. Namun Denny enggan menyebut siapa sumbernya. Saya lakukan informasi yang rahasia atau bersumber dari MK. Jadi hari ini tadi saya ditegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK. Karena itu tidak ada pembocoran rahasia negara. Kini proses pemilu legislatif tahun 2024 terus bergulir. Saat ini sudah masuk pada tahap pencalonan anggota legislatif yang berlangsung sejak 1 Mei 2023. Tahapan ini tetap merujuk pada sistem proporsional terbuka. Tim Liputan, Kompas TV.